myself stuck in the middle of the sea. I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see. Guys, kita ada tugas gak sih? Ya iyalah, sejak kapan sih anak sekolahan gak ada tugasnya? Tugas apa aja sih? Gue lupa deh. Tugas matematika tuh yang dua bab, masa sih lupa? Nah, tuh. Lanjut. Tugas kimia laporan penelitian. Minimal 20 lembar. Dijilid lagi. Yang rapi. Lanjut tugas fisika yang 10 soal itu. Sebel deh. Bahasa Indonesia juga ada PR bikin berita sama nanti ditampilin di depan. Oh iya, PKN juga ada. Presentasi di depan, sama makalahnya juga lagi. Ribet banget sih itu tugas. Tiap hari tugas lagi. Kenapa coba kita istirahat ya? Benar tuh guys. Masa sih 2 minggu kita liburan ini cuma dipakai buat ngerjain tugas. Hah, males banget gue. Udahlah semuanya, ini tugas itu lupain aja. Mending kita liburan, kita butuh liburan kan? Iya. Benar tuh, gue setuju iya. Banget. Wah, gimana? Liburan kemana? Nah, jadi gini aja lah. Di puncak ada pemain gue tuh yang punya villa di sana. Kita bisa nginap loh di sana. Gimana? Solo tuh kayaknya gue ikut. Puncak? Iya. Pokoknya gue mau ikut ke sana. Gue ikut aja deh. Yang penting liburan. Gimana menurut kalian berdua? Bisain sih pas itu aja. Iya kan? Iya kan? Oh, gimana Gun? Yalah, kalau gue terserah kalian aja. Yaudah. Berangkat. Yuk, berangkat. Yuk. Arah yang kau suka. Apaan sih Gun? Pasti indah melangkai peti air. Beramat. Arah yang kau tuju. Gimana En, kamu melangkah? Enggak kalau kalau kalian woy, cewek-cewek. Jangan pernah ragu untuk mencoba sesuatu. Amat ya. Jangan pernah takut untuk buktikan sesuatu. Keluarkanlah semua yang ada dalam diri kita. Pasti indah. Semua pastikan ada hasilnya. Yeah. Berjalan ikuti. Maaf ya Den, Neng, semuanya bapaknya bisa mengantar sampai di sini. Kan Aden juga Neng-Neng tahu ya, habis ke jalan itu nggak bisa masuk mobil ya. Jalannya buntu, wayan aja, jalan kaki sampai ke sana. Gak apa-apa kok Pak, udah syukur bapak mau nganterin kita juga ke sini, iya gak guys? Iya, santai aja Pak sama kita mah. Iya. Udahlah, kita berangkat dulu ya Pak ya. Iya. Yolah, iya. Hati-hati ya Den, kalau mau pulang SMS bapak ya.
Bapak sebenarnya mau ngajak kita refreshing apa nyali sih? Tempatnya serem banget. Gimana kalau ada... Eh, lo percaya sama yang kayak gituan? Kosong tau gak? Norak. Sebenarnya tahu jalan kagak sih? Sebenarnya sih, gua udah agak-agak lupa sama jalan ini. Sebenarnya sih, gua dari kesini tuh kelas 1 SMP. Bagus banget. Jadi maksud lo, kita ngelewatin jalan yang sama dari tadi gitu, ha? Ya. Gara-gara lo kita semua jadi tersesat kayak gini. Lo tahu gak sih? Gue udah capek, mana kaki gue udah pegel kayak gini. Terus muka gue udah kecil kayak gini, enggak banget kan? Ya ampun, Sin. Udahlah. Lo jangan manja kayak gitu. Kita di sini semua juga capek. Dan bedak ini gue sita dari lo. Dari tadi lo cuma mikirin dan. Capek. Penampil itu harus ditamakan. Sini balikin bedak gue. Enggak. Ih, kalian tuh berisik banget sih, ha? Dia sini. Tuh. Please deh guys, dalam situasi kayak gini kalian masih sempet berantem gitu? Hello, sekarang kita keluar jalan aja. Siapa tahu di sini ada villa atau rumah gitu di sekitar sini. What? Hello, aduh, anggun sayang, yang mana ada villa di sini? Kalau kita gak nyari, nggak akan tahu kan? Udahlah sih, lo nggak usah ribet kayak gitu. Benar tuh, yuk kita jalan aja. Ref, lo
tadi dengar sesuatu gak? Dengar apaan? Enggak, mungkin itu cuma perasaan gue aja kok. Iya kali. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ada orang gak sih? Assalamualaikum. Gak ada yang nyotro. Halo, woi. Apa berisik banget sih kucing. Permisi, Om, Tante, yang punya villa ini, kami numpang istirahat. Ini villa, ada orangnya gak sih? Kayaknya gak ada orangnya sih. Sayang banget, villa segede ini gak ada orangnya. Serem juga sih. Yaudah, kalian bisa istirahat dulu di sini. Gua sama En mau misahkan dulu. Oke, En, yuk ayo ke sini. Halo, Ma. Ayo. Bye, para gadis. Don't miss me. Banget ikut istirahat dulu ya. Kaper nih gue, ada makanan gak ya di sini? Temen gue yuk, kemana? Gue pengen mandi, gue nyari WC. Ada makanan gak ya? Ada kulkasnya gak sih? Salah denger? Masa sih? Tapi bisikan itu terdengar jelas banget di tengah gue. Dan ketukan pintu itu... Enggak. Mungkin itu cuma perasaan gue aja. Enggak mungkin. Oi, lo kenapa? Ngomong aja. Gue gak kenapa-napa kok. Lo capek kan? Udah Gi, lo tidur kayak mereka. Tuh, pada tidur. Cepetan. Yaudah deh. Gue ada yang mati pertama.
Ini tuh benar-benar gak masuk akal, Bun. Tapi saat yang tiba-tiba kita berada di sini dan keanehan-keanehan yang gue dengar dari lo mulai terjadi, gue percaya. Walaupun gue gak lihat dan dengar bisikan itu sendiri. Mendingan sekarang kita cari yang lainnya sebelum penglihatan gue benar-benar terjadi. Bukan urusan gue. Apaan sih? Em, gue pengen pulang. Gue udah capek, kaki gue udah pegel. Terus gue Eh, Sin. Lo bisa gak sih? Reva, lebih baik lo sekarang temuin Raffi deh. Dalam situasi kayak gini, kita gak baik buat berantem. Lo harus minta maaf sama dia sekarang. Minta maaf sama dia? Ogah, tau gak? Lagian ya, yang harusnya minta Reva. Reva. Reva, lo mau kemana? Reva. Reva! Reva! Re! Tungguin gue! Woi, sinyal! Gimana sih? Ada lagi. Mana sih? Ih. Susah banget.
Enggak. Gue bukan pembunuh. Gue bukan pembunuh. Gak mungkin. Rafa. Lu. Lu pembunuh. Gue bisa jelasin, Ren. Enggak. Gue lu pembunuh. Dengerin gue dulu. Gue. Ren, Rena. Gue bisa jelasin. Ren, tungguin gue. Ren, dengerin gue dulu. Lepasin. Lepasin. Gue bisa jelasin. Ren, Rena. Enggak. Ren, dengerin gue dulu. Ren, gue bisa jelasin. Enggak, lo tuh pembunuh. Ini gak kayak lo pikir, Ren. Gue lihat tadi. Jelasin, gue bisa jelasin. Jahat. Len, tunggu sih. Bisa jelasin. Len. Lana. Mati di sini, Yan. Dan Reva juga mati di sini. Anggun,
satu. Oh, jadiin aku artis ya. Siapapun yang ngelihat semua. Kita ketemu tahun depan dalam film yang lebih. Yeay!